udah ada bunyi air itu udah nyampe. Udah nyampe. Air Kahuripan. Itu udah nyampe pas air terjun. Sampailah kita di Curug Cigamea. Dan itu keren banget. Kalau gue boleh jujur sih, itu adalah pengalaman pertama gue mengunjungi curug di malam hari. This is my first time. Foto-foto dan sempat ambil video. Di situ juga yang gua rasain sih, gua lebih pikir kayak, oh yaudah kita udah dapat foto, udah dapat video. Yang gua mau sih, gua pengen cepet-cepet naik ke atas. Cuaca habis hujan deras, akhirnya kita kembali naik ke atas. Kita pergi dari Curug Cigamea. Bang Deden, ya. Kayaknya di curugnya udah cukup. Ya. Sekarang kita mau ke atas aja karena aku juga sebenarnya apa ya? Dibilang sayang banget. Sebenarnya aku pengen nikmatin curugnya. Ada mataharinya gitu, biar kelihatan semuanya. Kalau gelap gini kan jadi susah. Emang enaknya kayak gitu, enaknya kosong tembak. Di sini pagi-pagi itu gelap-gelap. Oh, ngetem bisa, ngetem bisa di mana? Pasang. Selatan, di dekat rumah tadi itu bisa. Jadi pagi-pagi itu langsung lihat pemandangan dan itu. Nah, itu bawa tenda. Tenda. Mungkin next time deh, lo dicoba ya. Next time lagi sini ya. Udah Kang, kita ke atas lagi aja, balik ke rumah Kang Deden. Ya, silakan. Salah satu teman gue, Gedem, dia merasakan ada yang nempel di pundaknya. Dan dengan cekatan, Kang Deden ini langsung membacakan doa sama Gedem biar dia nggak ditempelin lagi. Di sini gue lihat kayak Kang Deden ini orang yang bisa menjaga pendatang yang belum tahu apa-apa tentang Curug Cigamea. Kita mengupas sedikit ya, dimana kita tempat berada. Intinya mungkin ini adalah salah satu contoh, bukan berarti dia tidak baik. Dia baik ya, ataupun dimanapun kita tempat berada harus selalu waspada. Karena apa? Di setiap alam itu pasti ada penghuni. Bukan kita istilahnya harus menghargai mereka, bukannya kita harus menyembah mereka atau dan lain sebagainya ya, mesti memuja-muja mereka, bukan. Akan tetapi di situ ada batasan adab. Ya, ada batasan adab. Ya, paham kan? Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Intinya perkuat aja diri kita. Gitu, untuk ibadah kita. Ya, sama nyuwun. Oke, Kang Deden. Hatur nuhun pisan Kang Deden. Enggak nginep. Kalian masih jauh banget kita ke sana. Oke, oke. Selamat di jalan ya. Mungkin lain waktu kita bakal camp di sini ya. Oke, ditunggu. Kita cobain bakal ditunggu ya. Pagi-pagi. Siap, maaf udah ngerepotin malam-malam gini. Dan terima kasih juga udah mau. Mohon maaf. Iya. Oh,
Ah, enggak, ini sudah jauh lebih dari cukup. Jauh lebih dari cukup. Yaudah, kalau gitu, pamit ya, Kang Dedet. Oke, siap. Kenohon. Assalamualaikum. Terima kasih, Kang Dedet. Ya, sama-sama. Ayo. Terima kasih, Del. Tadi, kenapa? Sebenarnya gue pengen nanya dari awal itu, meminta Anggun untuk menjelaskan kepada kita tentang keadaan yang dia alami pada saat itu. Karena memang gue juga inget apa yang Anggun janjikan, akhirnya gue bilang sama Anggun. Coba lu jelasin sama kita, kali itu sebenarnya lu tuh nangis tuh kenapa sih? Iya. Yuk, disana aja jelasin aja. Udah oke, gue. Sini aja nih, sini aja nih. Duduk sini aja. Sini ya. Ya udah, sampai istirahat ya. Yaudah. Aduh. Lu jelasin. Tahan karena ya perjalanan kita masih jauh kan. Maksudnya gue gak mau yang tiba-tiba gue nangis terus gue gak bisa kasih alasan sama kalian dan gue gak mau bikin kalian panik. Terus gue coba tahan-tahan, ternyata ada banyak informasi yang gue dapat. Itu yang kenapa bikin gue kayaknya harus keep informasi dulu sampai keadaan memungkinkan. Oke, sekarang mau memungkinkan ya? Ya oke, makanya gue coba cerita. Ya seperti yang udah gue bilang ya, kalau ini kan istilahnya hanya semacam kayak rumah tanpa penghuni. Ya ada penghuninya, ada penghuninya, tapi mereka kan gak banyak. Oke. Dan rata-rata orang yang datang kesini kan kayak minta kayak secara gak wajar, hal-hal semacam itu. Ibaratnya kayak lo dikasih tempat, dikasih alam yang bagus, dijaga sama mereka juga. Kenapa harus dikotor dengan hal-hal kayak gitu? Dan yang lebih worth it. Dan yang lebih parahnya lagi, warga-warga sini juga ikut apa ya? Mengiyakan. Salah satunya mengiyakan, tapi banyak juga banyak juga mereka yang nggak setuju untuk diadakan ritual-ritual semacam itu. Oh, jadi sebenarnya mereka yang di sini tuh nggak terlalu suka sama apa yang dilakukan sama kita. Sama orang, enggak sama orang yang datang ke sini. Itu yang bikin apa ya namanya? Mereka ngerasa risih, memang mungkin mereka itu bukan hal yang baik. Iya. Kan emang baik mereka juga kan yang dipertaruhkan. Ibaratnya seperti itu kalau bahasa manusianya. Dan yang membuat lu sedih dan meneteskan air mata itu karena perasaan mereka yang kayak mereka. Wah, gua kecewa banget nih. Gua sama gak jelas kayak kalau lo ibaratnya itu kan semacam kayak fitnah kan. Iya kan, kayak lo nggak ngelakuin hal itu tapi tiba-tiba lo dituduh melakukan akibat lo di sini, akibatnya nih gue nih yang membuat tempat ini terus kalian manusia itu datang. Cuman lo mereka bukan soalnya mereka. Ya sebenarnya mungkin kalau misalnya gue tangkap dari kata-kata Anggun adalah mereka itu sebenarnya arwah apa sosok yang memang seburuk yang orang pikir. Misalnya kayak orang-orang percaya bahwa ini dari riset yang gua ambil kan. Jadi orang-orang tuh percaya bahwa kalau mandi di Curug Cigamia itu ya misalnya salah satu syarat untuk kesugihan itu. Mungkin penunggu-penunggu di sini itu merasa bahwa kita itu dengan adanya kita itu tidak seperti itu gitu. Makanya kalau menurut gue sendiri wajar mereka merasa kecewa. Benar dong. Terus seringut. Tadi kan lu pertama masuk, lu ngerasain hal yang gak enak. Dan lu mulai nangis itu ketika kita udah mulai jalan ke bawah. Itu apakah mereka menganggap kita akan melakukan pesugihan apa? Ya enggak, mereka kan juga tahu lah. Makanya kenapa gue selalu bilang kan kayak ya kalau kemana-mana tuh harus sopan. Sampai akhirnya terjadi kan apa yang gak kita inginkan tadi. Itu aja sih, sebenarnya gue lebih menjaga juga keamanan kita semua. Karena kan kita juga niatnya baik kan, gak macem-macem datang ke sini. Kita gak pernah ada niat untuk macem-macem. Lagi pula kita kan juga masih muda, harusnya diisi sama hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Daripada harus melakukan hal-hal yang ibaratnya ya lo tau lah sendiri gimana. Oke, tapi sekarang lo udah fine ya? Fine kok, maksudnya cukup tenang daripada tadi. Aman ya, udah aman.
Oh ya, satu lagi. Tadi kan gue lagi di Curug. Pas kalian lagi lihat-lihat, gue iseng nih ngambil foto di Curug. Dan gue ngerasa ada yang janggal sama foto ini. Di foto ini. Kalian bisa lihat di sini. Wow. Ini kayak ada sesosok rusa. Nah. Sosok rusa ini kayak sedang berlari kencang di depan Curug Cigamea. Dalam logika, kalau misalkan gua foto, harusnya bayangan itu lampunya harus ada di belakang gua. Tapi ini kan dari kamera flash. Ya, kebetulan aja kali. Sekarang gini, maksudnya di posisi itu adalah gua di belakang mereka berdua. Kan kalian tadi lagi ada di sebelah kanan gua. Dan gue berada tepat face to face sama Curug Cigamea. Dan gue ngambilnya emang sendiri. Dan kalaupun itu bayangan, harusnya ada sesuatu di belakang gue. Dan itu cahayanya dari belakang. Lihat gak sih, ini kayak ada muka. Muka? Oh iya. Lihat. Muka lagi sendiri. Ini. Yang ada kepala, muka orang gede itu kan. Dari gue juga ngeliat di... air terjun itu kan ada semacam kayak lubang gitu kan, ada sedikit lubang yang tempat air juga keluar, jadi nggak sepenuhnya dari atas langsung ke bawah, yang di tengah-tengah sih, yang dari tengah-tengah. Di situ juga ada yang muka itu sama persis dengan apa yang di situ. Oh, jadi lu udah lihat sama? Iya, tapi ya gua agak sedikit speechless sih, maksudnya gua pikir itu akan jadi semacam kayak energi negatif, tapi enggak, lu merasa aja. Ya udah kalau gitu. Yuk. Yang penting semua aman. Oh. Seharusnya kita sebagai manusia itu bersyukur Tuhan udah kasih alam yang begitu indah, yang begitu banyak hal yang kita bisa dapatkan dari alam itu, tapi justru kita sendiri yang rusak. Kita yang bikin ibaratnya mitos yang sebenarnya itu nggak ada, tapi diadadain sama manusia itu sendiri.